Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Gesen dimanapun Anda sedang berbahagia saat ini, kembali Al-Fakir akan mereview satu buah produk terbaru dari Gesen. Di sini ada golok sembelihan premium yang cakep banget untuk dijadikan hiasan dinding, pengisi lemari kaca Anda, dan tentunya bisa digunakan untuk alat sembelihan. Glowing banget. Ini kombinasi yang sangat ciamik, sangat cakep sekali ya. Antara tanduk kerbau hitam pilihan dengan kayu nagasari, kayu nagasari Cirebon yang bertuah tentunya. Eksotis, glowing, rapi luar dalam. Tanduk yang dipilih cakep banget tanduknya. Di model jengkolan tapi ada celekuan di sini, jadi tidak pakemnya celekuan jengkolan seperti itu ya. Aksesorisnya ini ring dari duralium, hitam ini tanduk, dan kuatnya dari duralium. Dipegang gini halus, pembatas antara duralium dengan sopal ini halus dipegangnya. Sopal atau tutup luhurnya juga dari tanduk kerbau hitam pilihan. Jimit-miting dari tanduk kerbau hitam, serangkanya tentunya dari kayu nagasari. Motifnya cakep banget. Dan penutup bawah menggunakan tanduk kerbau hitam, glowing. Rapi rapat, tidak kocak, tidak goyang. Seperti biasa, cara memegang bilah atau golok tidak boleh digenggam ya. Tidak boleh digenggam, baik dari atas, dicabut gini salah. Dari bawah dicabut juga salah. Jadi memegangnya seperti ini. Jauhkan jari jemari kita dari pembatas kayu ini. Dikhawatirkan nantinya ketika ada renggangan pada serangka, karena efek basah mungkin, darah mungkin, bisa berbahaya tentunya. Walaupun ini sudah sangat rapih, tapi kita tetap antisipasi namanya. Dicabut seperti ini. Tekan punggung bilahnya, pelan saja dicabutnya. Oh, cakep banget tanpa rikasu. Material yang digunakan adalah baja HSS Jerman. Model bilahnya seperti ini. Atas polos, ujung naik. Keren banget. Stok remov, tempat mesin, finishing, satin polis, BG. Kita ukur dulu untuk panjang bilahnya. 27 cm guys. Cocok untuk sembelihan sapi atau kambing dengan menggunakan teknik metode gaya dorong. Gaya tarik. Gaya dorong juga bisa, ini punggung bilahnya tebal. Punggung bilahnya juga tebal. 27 terlebar. Lebarnya 3 cm dan memiliki ketebalan 4 mili persis. Enak buat dorong, buat tarik juga mantap tentunya, karena jengkolan ini, celekuan jengkolan ini berfungsi untuk genggaman kita ya, genggaman kita seperti ini. Oke, kita teskan di selembar kertas. Mantap, ketajamannya dikelok-kelokkan rata, tajam dari pangkal ke ujung, dari pangkal ke ujung, dari pangkal ke ujung, rata tajamnya. Sudah siap pakai. Kepingin halus lagi, tinggal di stropping. Seperti biasa, kita menyediakan stropping premium. Ini stok tinggal menipis. Nah, insya Allah kita garap terus ini. Pengrajin semuanya alhamdulillah kebanjiran orderan. Dari mulai tukang kayu, tukang kulit, dan seterusnya, ini tukang bangunan juga alhamdulillah kebagian rezekinya ini bangun rumah. Oke, seperti itulah. Oh, tajam. Kertas HVS cukup ya, kertas HVS itu sudah cukup untuk tes ketajaman. Cepat, pelan, pelan, dikelok-kelokkan secara slow motion, sudah cukup ini ketajaman seperti ini untuk sembelihan sapi maupun kambing. Kayak tarik, mantep ini guys, cerus banget ini. Dan pengerjaannya ini cukup rapi. Golok-golok kelas premium itu cukup rapi,
keren banget. Motif kayunya juga oke. Dipajang di ruang tamu, di lemari kaca, di dinding, keren. Elegan lah, premium. Tanduknya juga padat. Kadang orang berpikirnya kalau dari material bahan handle-nya tanduk, takutnya nanti licin ketika tangan kita basah atau terkena darah, keringat juga. Sebenarnya tidak, guys, tidak. Dipegangnya ini keset malah. Kita sedikit berkeringat malah keset. Apalagi kalau kayak tarik model jengkolan ini enak ngunci di genggaman kita. Di genggaman pas, nyaman. Dorong juga oke. Seperti itu. Kalau masalah yang dikhawatirkan basah, dari kayu pun juga sama. Bisa menggunakan sarung kulit kalau memang tangannya terlalu basah, pakai sarung kulit. Cuman kita tahun ini tidak menyediakan sarung kulit sih. Sarung tangan maksud saya. Nah, seperti ini. Ini yang saya pakai tahun kemarin. Ini bahannya dari karet sehingga memang benar-benar keset. Tapi saya malah kurang nyaman menggunakan jenis seperti ini. Ya, pertama lah awalan saya pergunakan. Lama-lama saya lepas kalau sudah tangan berkeringat. Kayak kurang nyaman, kurang terbiasa. Katanya sih biar safety gitu. Tapi ya kebiasaan orang kan memegangnya tanpa pembatas ya. Jari, semua sentuhan jari kita ini, kulit kita ini kan terasa. Ketika disentuh kan terasa. Jadi lebih enak kan natural gini. Ya semuanya kita bismillah lah. Minta kemudahan sama Allah. Biar diberikan kemudahan. Tidak ada kendala apapun. Ya seperti itu. Oke, mungkin itu saja celotehnya. Mereview tentang golok sembelih premium ini, baja SS baja SS Jerman, handle dari tanduk serangka Nagasari. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.